Majelis Hakim menyampaikan bahwa proses mediasi itu wajib hukumnya dalam... Kebijakan jeung kajujuranna nutos ngancik jiwa pamimpin. Bahkan tadi saya menyampaikan kepada Majelis Hakim, saya menerima karena ini adalah hal yang harus dilakukan, gitu ya. Ada proses dijalankan, tapi dari pribadi saya katakan 1000% saya yakin dengan langkah saya untuk gugatan ini. Ini sudah bulat ya, Bu? Artinya insyaallah. Sebetulnya hadir ada banyak yang menawar masalah tidak? Karena ini proses yang harus diikuti gitu. Jadi kita tidak bisa menolak. Ini adalah proses daripada tahapan daripada sebuah proses ini, tahapan lagi yang harus diikuti oleh pasangan yang sedang menjalani perkara gugatan. Diagendakannya kapan lagi berarti, Bu? Tadi dari hakim mediator menyampaikan tanggal 27 Oktober ini. Itu udah paling terakhir berarti. Ya, kita ini tunggulah komitmen dari pihak tergugat. Kalau misalkan menyampaikan gitu kan dia punya sikap baik gitu katanya ya. Seharusnya tidak. Sebenarnya kan punya sikap baik untuk mempertahankan. Bu, lagi Bu, salah satu bagian dari Kemenis Bu yang diterima. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah, saya sampaikan inilah kolaborasi sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Dan penghargaan kemarin saya dapatkan dua. Yang pertama adalah penghargaan kepada Bupati kaitan dengan sudah tidak adanya desa yang tertinggal. Kategori desa tertinggal di Purwakarta di Kabupaten Bandung sudah tidak ada. Yang kedua adalah saya menerima lencana pertama kaitan dengan Bupati juga. Jadi dua penghargaan saya dapatkan, ya menambah medali lencana saya lah yang sudah saya pegang 7 sekarang menjadi 8. Alhamdulillah ini adalah kerja keras semua pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala desa, masyarakat, aparatur desa, DPMD yang telah bahu-membahu bekerja sama untuk mendorong supaya desa di Purwakarta itu berkembang dan mengarah kepada mandiri. Makanya hari ini kategori desa tertinggal sudah tidak ada di kawasan ini. Apa aja itu mah mereka ya, Bu ya. Amin. Terakhir Bu. Jadi disebutkan 1000% alasannya apa Bu? Ada itu mah nanti materi. Nanti disampaikan. Nanti ada tahapan pembacaan materi juga tadi. Makasih ya. Dengan Pak Aming meletak saya tuh. Lihat Bu. Secara resmi ke Bupati, saya disposisikan ke Sekda untuk kemudian menghadirkan para kepala OPD dan camat. Nah, di luar itu kita tidak tahu ya, karena yang difasilitasi adalah acara pada hari itu, yaitu tempat, mamin, makan malam, waktu satu kali, dan kemudian acara sosialisasi. Ada penyampaian materi dari pihak BPD. Nah, di luar itu, mohon maaf gitu, saya pakai kendaraan sendiri dan berangkat, karena saya bawa anak saya dan staf saya waktu itu dua mobil. Jelas bukan mobil BJB, tapi mobil saya. Artinya posisi Ambu waktu itu di undangan? Undangan, nah itu ada undangannya seharusnya dari BJB kaitan kegiatan. Oke, okay. Tunggu Bu. Iya, sebentar ya, saya cek dulu. Yang pertama, saya pilih hukumnya. Apa saya ngamuk? Nggak pernah ngamuk, nggak ada. Jadi intinya tidak sesuai dengan ini gitu sih. Seperti ini nih, sungguh kejam. Makin berani apa yang sini?
kan. Terus ketika isinya juga tidak sama dengan narasi judul. Nah ini Kang Deddy pulang ke rumah Ambu Ana cuek. Kapan? Saya tidak pernah bertemu dengan beliau semenjak bulan Mei. Terakhir itu ketemu adalah Idul Fitri. Itu setelah itu tidak pernah ada apa ada waktu. Nah saya tidak tahu kalau kemudian karena pada ini saya kerja di kantor. Tidak ada yang kayak itu. Apa? Tidak pernah ketemu di rumah. Jadi itu laporannya karena isi atau kapernya tidak benar gitu? Ya itu bohong semua. Itu dalam akun yang sama ada 5 kan seperti ini kan ada 5 akun ya, akan saya semenjak Mei saya enggak pernah ada kesempatan ketemu bohong. Jadi kemarin itu melaporkan berapa akun? 5 akun. Seperti ini mediasinya aja belum. Ini sudah ada mediasi yang begini. Dan ini banyak sekali. Mediasi, Kang Deddy tetap memaafkan istri, tangis Ambu Ana pecah saat rujuk kembali. Kapan saya rujuk? Mediasi aja belum. Kacau ini, pun saya ngamuk. Saya nggak pernah ngamuk, nggak ada. Jadi intinya tidak sesuai dengan ini gitu ya? Seperti ini nih. Sungguh kejam. Makin berani apa ini yang sini? Kan terus ketika isinya juga tidak sama dengan narasi judul. Nah ini Kang Deddy pulang ke rumah Ambu Ana cuek. Kapan? Saya tidak pernah bertemu dengan beliau semenjak bulan Mei. Terakhir itu ketemu adalah Idul Fitri. Itu setelah itu tidak pernah ada apa ada waktu. Nah saya tidak tahu kalau kemudian karena pada ini saya kerja di kantor. Enggak ada yang kayak itu. Enggak pernah ketemu di rumah. Jadi itu laporannya karena isi atau kapernya tidak benar gitu? Ya itu bohong semua. Itu dalam akun yang sama. Ada 5 kan seperti ini. Ada 5 akun. Akun. Saya semenjak Mei saya enggak pernah ada kesempatan ketemu. Ini bohong. Jadi kemarin itu melaporkan berapa akun? 5 akun. Seperti ini. Mediasinya aja belum. Ini sudah ada mediasi yang begini. Dan ini banyak sekali. Mediasi, Kang Deddy tetap memaafkan istri, tangis Ambu Ana pecah saat rujuk kembali. Kapan saya rujuk? Mediasi aja belum. Ambu, ini terakhir Bu. Ini kan terkait yang mediasi ini diupayakan oleh majelis hakim sendiri atau memang dari pihak itu yang menginginkan masih terus diberi waktu buat mediasi. Majelis hakim menyampaikan bahwa proses mediasi itu wajib hukumnya dalam Ambu Ana Sri Kandina Purwakarta Kiwari.